bersama Ustaz Haji Sahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad SAW, hadirin syahudin, sila mendengar ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kali ini kita menamatkan kuliah tafsir kita dalam surah Taubah ini menusi ayat yang penghabisan, iaitu ayat ke-109. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadah kepadanya dengan benar selainkan dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Demikianlah muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian. Akhiran kepada surat Taubah yang kita bincangkan ini untuk sekian lama, terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir, bahawa Allah ingatkan kepada kita di sini, Allah melindungiku, tidak ada satu sembahan yang berhak disembah dengan benar selain dia, aku bertawakal kepadanya. Ini juga serupa dengan ayat yang ke-9 daripada surah Muzammil, Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila. Dialah Rabb Mashriq dan juga Maghrib, timur dan barat, tidak ada ilah yang berhak beribadah kepadanya dengan benar melainkan dia, maka ambillah dia sebagai pelindung. Muslim-muslimat ini milik Allah sekalian. Di akhiri, wahuwa Rabbul Arshil Azim, dialah Rabb yang memiliki arasy yang agung, iaitulah penguasa sekaligus pencipta segala sesuatu. Dialah Rabb, iaitu pemilik arasy yang agung yang merupakan atap kepada segenap makhluk. Kalau kita lihat semua makhluk yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya berada dalam ataupun di bawah arasy Allah SWT, semuanya tunduk kepada kuasaan Allah SWT. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, walaupun dalam mazhab Ahlus Sunnah maksud di sini itu penguasaan Allah SWT, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, kekuasaannya berlaku pada segala sesuatu, dialah pemelihara segala sesuatu, seperti yang Imam Ahmad riwayatkan daripada Imam Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, mereka berkata ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah ayat ini. Dalam arti kata nak menunjukkan keagungannya, kehebatannya, keagungan kekuasaan Allah SWT itu sendiri. Kata Imam Ibn Jarir Tabari bahawa ayat ini merupakan satu peringatan kepada semua manusia, bukannya kepada yang berada bersama dengan Nabi Muhammad SAW semata-mata. Walaupun ia ditujukan kepada Nabi, tapi al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Allah mengingatkan nasihat ini selepas dikemukakan kepada sesiapa sahaja, maka tutuplah di hujungnya dengan pemberitahuan. Sekarang aku dah selesaikan tugas aku menyampaikan kepada kamu semua bahawa Allah SWT meminta, memerintahkan aku untuk sampaikan kepada kamu, dan selepas itu terpulanglah kepada kamu kerana aku berserah kepada Allah SWT. Kepadanya aku bertawakal, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah. Dialah akan menolong aku, membantu aku ke atas sesiapa sahaja yang tidak mahu mengikuti ketetapan ini. Wa huwa rabbul arshil azim, Allah memiliki segala-galanya. Kita lihat dalam redaksi ayat yang lain, contohnya dalam surat Naml ayat ke-23, Allah SWT gambarkan kisah tentang burung hudhud. Burung hudhud yang ada pada zaman Nabi Sulaiman ini telah pun terbang untuk melihat satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Inni wajaltum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arshun azim.
aku telah pun menemui seorang perempuan yang memiliki arah, memiliki kerajaan yang besar, dan diberikan segala sesuatu dan baginya arasy yang besar. Ini perspektif seorang makhluk melihat kepada kerajaan yang dianggapnya besar, iaitu makhluk yang dalam burung Hudhud ini melihat, mengkabarkannya kepada Nabi Sulaiman. Ini dari perspektif dirinya satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah gunakan pada hujung surah Taubah ni, perbezaannya, redaksinya, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah memberikan deskripsi, menyifatkan tentang dirinya sendiri, wa huwa rabbul arsyil azim. Maksudnya tidak ada sebarang keraguan pada kehebatan kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dalam surah Ghafir pula kita digambarkan tentang arasy Allah, alladzina yahmiluna arasy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat yang kerja Allah Subhanahu Wa Taala dan kelilingnya yang bertasbih memuji kepada Tuhan mereka. Ini semua menggambarkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Lazimnya kata Muhammad Tawli Asy'ari, kalau sebut tentang arasy, dia merujuk pada saitarah. Dia merujuk pada rams saitarah, simbol kepada kekuasaan. Kalau contoh dalam kehidupan kita, walillahil mathalul a'la, Allah SWT ni tidak sesuai disamaratakan dengan manusia. Memang tidak boleh sama sekali. Tapi nak bagi takrib, takrib ila zihin, nak bagi gambaran dekat untuk kita faham dalam konteks kemanusiaan. Dalam Quran ini ada majasnya, ada kinayahnya, ada isyarahnya, macam penggunaan bahasa Melayu yang biasa kita gunakan musim-musim sekalian. Kalau kita sebut contohnya satu ayat, dia telah memeluk Islam. Memeluk, apakah Islam itu satu objek untuk dipeluk? Bukan gitu saudara. Maksud memeluk ni seperti masuk. Tapi kalau sebut masuk pun, masuk Islam, adakah Islam ini satu bangunan untuk dimasuki? Jadi kita menggunakan perkataan untuk amal itu untuk difaham. Kalau bahasa Inggeris sebut embrace sebagai contohnya, convert. Dua benda yang berbeza. Musim-musim ini boleh kalau saudara. Demikian juga dalam Al-Quran, terpulang kepada perspektif kita memahami dari sudut bahasa sebenarnya. Dan di sinilah berlaku bagai perbezaan, banyak pertindahan pandangan. Kata Muhammad Tawli Asy'ari, untuk memahamkan perkara ini, kalaulah difahami, arasy adalah satu tanda kekuasaan. Biasanya manusia pada hari ini, kalau dia berkuasa, dia jadi pemimpin, menang dalam pilihan raya dan sebagainya, perkara pertama yang akan dilakukan adalah membersihkan saki-baki pengaruh orang-orang sebelumnya. Contohnya, ini memang berlaku di mana-mana, untuk membuang siapa yang tidak diberkenan, naikkan orang yang disuka, yang menyokong dia. Kemudian barulah dia akan duduk di atas arasy, atas singgasana, atas kursi pemerintahan. Itu lazim yang mudah untuk kita fahami. Tapi dalam konteks kekuasaan Allah SWT bukan begitu. Tapi nak gambarkan bahawa al-arasy ini, Allah SWT wahuwa rabbul arsyil azim, maknanya Allah SWT ni maha berkuasa. Tak pernah nak fikir apa yang berlaku kepada manusia pada hari ini, pertindanan, penyokong dan sebagainya. Tapi Allah SWT tidak ada benda itu semua. Lalu itu sebab digambarkan wahuwa rabbul arsyil azim, memiliki arasy yang agung, yang tidak ada siapa pun dapat melawan, tidak ada siapa pun dapat beri tekanan, tidak ada siapa pun dapat menggulingkan. Maka inilah gambaran digunakan, wahuwa rabbul arsyil azim, yang maha agung, maha berkuasa. Singgul-singgul ini mulia kawas lian. Inilah yang mampu kita gambarkan kesinambungan ayat daripada awal hingga akhir daripada surah At-Taubah ini sendiri. Jadi arasy ini dia bertiga sebagai satu singgasana, mahligai, tahta, kerusi kebesaran, tempat raja bersemayam. Musim-musiman ini boleh kelaskan untuk difahami secara lebih mendalam. Bukanlah kerja kita sebagai manusia yang akal kita ni terbatas. Allah menguasai segala-galanya, memadai kita kata setakat itu, mengatur, mengendalikan. Arasy-Nya maha agung, maha besar, azim, yang ditafsirkan oleh para ulama di sini melebihi segala bentuk keagungan. Bahkan tidak ada satu arasy pun dalam dunia ini dapat mengatasi arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia yang pernah dibangga-banggakan 4000 tahun dahulu, Firaun ni, Firaun Ramses III ni yang bertahta di Mesir, kubur dia punya arasy yang sama ni dibanggakan, digali orang daripada dalam tanah, sekarang jadi perhiasan di muzium benda-benda antik, benda-benda kuno dekat Mesir. Muslim-musliman ini mulia kawan sekalian, seorang pemimpin kerajaan, kerajaan yang berkuasa di belah Borneo sebelum ini, Banjarmasin, namanya Sultan Adam Al-Wasik Billah, yang memiliki kayu jati yang cukup mahal, bertatakan emas ketika beliau
berkuasa dekat Banjarmasin sebelum ditakluk tempat ini oleh Belanda. Sekarang kerusi yang hebat ini berada dalam muzium disimpan di Jakarta. Siapa saja muslim-muslimat dimulai kat sekalian. Hitler, bila Hitler ni jatuh, maka yang menggantikan tempatnya ada seorang bernama Göring, G-O-E-R-I-N-G, seorang Jerman yang menggantikan tempat Hitler. Tapi hari ini kerusi tersebut dapat dilihat dalam sekolah ketenteraan di Connecticut, Amerika Syarikat. Kerana akhirnya berlaku pembahagian terhadap kuasa yang besar itu Jerman kepada Jerman Timur, Jerman Barat, Amerika ambil belah Barat, Soviet ambil belah Timur. Maka semua harta yang sebelum itu dibangga-banggakan menampakkan kekuasaan manusia ini habis semua menjadi bahan rujukan, tidak lebih daripada itu, menjadi bahan tuntunan sahaja. Maka muslim-muslimat yang dimulakan masalahan ini nak cerita, nak bandingkan supaya kita faham kekuasaan yang ada pada manusia akan luput, akan hilang. Tapi yang ada di sisi Allah SWT itu yang Allah SWT miliki, tidak ada tolong bandingnya. Walaysa kami fihi syai', tidak sama dengan apa yang manusia fikirkan. Cuma kita nak gambarkan sebagai satu benda yang mudah difahami dalam konteks kalau nak dibandingkan. Muslim-muslimat ini mulai kat masalahan. Sebagai penutup, kita lihat pada surah ni ada sebuah hadis dari Abu Dawud daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah pun bersabda. Hadis ini juga diriwayatkan Ibn Sunni dan ada disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, man qala hina yusbih wa hina yumsi hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafahu Allah ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Sesiapa yang mengucapkan pada waktu pagi dan petang hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 kali pagi, 7 kali petang, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan yang menyusahkannya, meresahkannya, sama ada perkara itu berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Kali ini juga disebut oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Kita ni amalkanlah doa, zikir, wirid pagi dan petang, muslim-muslimat sekalian, sebagai pakaian kita. Banyak musibah dihindari dengan doa dan zikir. Yang kita pun tidak faham bagaimana Allah SWT menyelamatkan kita dengan kelebihan zikir dan doa ini. Doa pendek, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali pagi itu lepas subuh, 3 kali lepas asar. Biasakan diri kita memandu ke, menunggang motosikal ke, membonceng ke, membaca doa ini. Berzikir dengan wirid ini. 3 kali baca pagi, 3 kali petang. Allah SWT selamatkan kita dari macam-macam musibah yang tidak dapat kita lihat. Kali dalam hadis menjelaskan, riwayat Tirmizi, dalam hadis nyata menunjukkan seorang sahabat mengajar kepada yang lain, tiba-tiba satu hari ditemui dia sudah ditimpa penyakit falit. Falit ini macam asyalal, nisfi, macam kena strok separuh badan. Dia tanya kepada yang diajar, kepada yang mengajar yang telah menimpa pengajar ini. Jawapannya, apa yang aku ajar kepada kamu adalah kepada Rasulullah. Rasulullah bercakap yang benar, apa sahabat yang menyampaikannya yang benar. Sebenarnya aku terlupa untuk mengamalkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, maka penyakit itu menimpaku. Lihat saya, kita mengamalkan doa seperti ini, ringan atas hilir, berat atas timbangan, menyelamatkan kita dari musibah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalkanlah, sebenarnya si Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, maka Allah taala akan selamatkan kita dari musibah. Dalam sebuah kitab tafsir, itu tafsir Ruhul Ma'ani, oleh Imam Mahmud Al-Alusi menjelaskan bahawa ada satu rombongan yang diutuskan kepada Rom. Tiba-tiba seorang daripada tentera Islam yang turut serta, kakinya patah, lehernya patah, maka yang lain tidak dapat untuk membawanya lagi. Kerana mereka pun letihan, terpaksa tinggalkan beliau bersama dengan kudanya dengan harapan dia sembuh sendiri. Ditinggalkan bersama dengan air dan bekalan sedikit. Duduklah seorang mengharap kalau ada bantuan datang, kalau tak ada matilah kat situ bersama dengan kudanya. Tiba-tiba datanglah seorang yang tak dikenali bertanya kepadanya, kamu kenapa tak pulang? Katanya, perut saya patah, kawan-kawan terpaksa meninggalkan. Maka ajar orang yang mendatanginya secara yang tidak dikenali ini, letaklah tangan kamu di atas tempat yang sakit yang patah itu dan bacakan hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Dia pun buat begitu, maka Allah sembuhkan serta merta. Kembalilah naik atas kudanya dan dia pun mengejar sahabatnya. Sempat sahabatnya masih hairan, bagaimana kamu boleh sembuh tanpa doktor?
Jawapannya kerana ajaran yang disampaikan oleh seorang yang asing itu barangkali malaikat, dia ajar kepadaku doa ini, barangkali hamba Allah yang saleh, dia ajar kepadaku doa ini, aku baca, aku semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kelebihan ayat yang penghabisan daripada surah Taubah. Kali ini juga dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir yang lain, semua-semua ini milik Allah sekian. Jadi pada awal surah telah menceritakan tentang berlepasnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dari kaum musyrikin dan perintah untuk bertindak kepada mereka dengan tegas. Sedangkan pada akhir surah ini menceritakan kebersamaan Allah, ma'iyatullah dan juga ma'iyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang beriman, perlindungan yang Allah tawarkan kepada mereka semua. Demikianlah bertemunya awal surah ini dengan akhirnya, satu synchronization taufik, pertemuan yang sangat sesi. Alhamdulillah, ini izin Allah kita dapat menyempurnakan perbincangan tentang surah Taubah ini. Allah berkati kita, mengurni kepada kita kesempatan untuk mengamalkan segala petua, tuntutan, perintah yang terdapat dalam ayat yang banyak yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung surah yang lain pada masa akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.